Hello, what's up everyone? Nama saya Rizwan Yusuf. Hari ini saya akan kongsikan kepada kamu semua satu tutorial cara-cara untuk fix game corruption and game errors, alright? The first step is yang paling penting, apa yang kamu perlu buat ialah kamu kena off kamu punya antivirus, okay? Macam mana cara dia? Jika kamu ada download apa-apa antivirus macam Avast, Avira atau Norton Security atau Kaspersky, kamu kena turn off sebelum kamu download any game. Ini benda pertama yang paling penting, alright? So, macam mana untuk kamu mau turn off kamu punya Windows Defender? Caranya macam ni, kamu cari sejak kamu punya control panel. Okay, saya akan tunjukkan di sini. Okay, saya menggunakan Windows 10. Okay, bila kamu masuk control panel, kamu nampak System and Security. Kamu klik itu dan kamu nampak Windows Defender Firewall. Dan kamu klik. Dan kamu nampak di sini, ada few options di sini. Turn Windows Defender Firewall on or off. Okay. Ini merupakan step yang pertama kamu kena ambil sebelum kamu download any game. Okay. Dan kamu tekan ini, turn off Windows Defender Firewall. Okay. Even dia cakap not recommended, tapi dia selalunya ialah false positive alert. Okay. Dan kamu boleh download game tu secara safe. Okay. Dan turn off dua-dua dan tekan okay. Alright. And yang kedua, okay, dia akan prompt macam tu. Tidak apa, never mind. Yang kedua, sebelum kamu download game, kamu kena download juga few apps untuk lancarkan kamu punya game. Okay, supaya tidak ada apa-apa errors while installing kamu punya game. Okay. Second step is kamu kena guna IDM software untuk download. Sebab apa? Sebab dia sangat laju dan dia boleh resume. Okay. Sebagai contoh, jika kamu download kamu punya game dan kamu kena take a break atau kamu kena off kamu punya PC atau something like that lah. And then besok dia, bila kamu on kamu punya PC balik, kamu boleh resume kamu punya download. Okay. Tanpa problem. So, saya akan kasih link di description, kamu boleh download IDM. Okay. Bila kamu tekan link tu, dia ada macam ni, dia keluar macam ni. Okay, IDM Download Manager, kamu scroll ke bawah. Kalau kamu mau baca, kamu boleh baca. Okay, kamu scroll ke bawah dan tekan ini. Download full setup version 6.3, 6.7. Alright? Dan install macam biasa, klik next, 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 next. Alright? Itu step yang seterusnya. Okay? Dan step yang seterusnya ialah kamu kena download juga WinRAR atau ISO files, okay? WinRAR ni ialah satu software untuk extract kamu punya file, okay? Sebab selalunya bila kamu download sesuatu file, dia akan berbentuk, dia akan dalam bentuk zip file. So kamu kena extract keluar zip file tu supaya kamu boleh install itu game. Okay. Dan ISO files juga macam begitu, kamu kena download untuk extract itu file keluar. Okay, macam tu. Okay, so saya akan bagi juga link di description. Kamu boleh download itu WinRAR di sini for free. Okay, kamu boleh scroll ke bawah dan download full setup di sini dan Ultra ISO di sini. Kamu boleh download. Okay, kamu jangan skip ini step, kamu kena follow ini step supaya kamu punya install proses berjalan dengan lancar dan game kamu pun berjalan dengan lancar. Alright? And then step yang seterusnya, untuk main semua game, kamu kena pastikan juga kamu install ini benda. Okay, saya ada bagi di sini. Alright, as you can see, tapi ini saya buat dalam bahasa Inggris sebab tulis dalam bahasa Melayu memang susah. So saya buat ini dalam bahasa Inggris. Kamu kena install DirectX 9, DirectX 11 dan Visual C++ Redis Package. Okay, apa ini benda semua ni? Saya akan terangkan nanti, tapi ini merupakan satu benda yang penting kamu kena install, okay, untuk kamu main kamu punya game. Okay, sebab sometimes kamu sudah install dan dia punya install complete atau finish atau done, tapi bila kamu klik untuk main to game,
nothing happen. Contoh macam black screen, dia freeze, okay, dia keluar sound tapi tidak display properly. Okay, so how to fix? Kamu kena download ini benda. Alright, so direct semua ni app saya ada bagi dia punya link in description. Okay, DirectX 9 ada di sini. Kamu boleh download. Okay, ada download link sini, yang ini kamu boleh download nih. Tekan di sini. And kalau kamu tidak tahu cara mau install, kamu boleh klik ini. Dia ada video setiap installation process itu macam mana. Okay, dan semua ini pun ada installation process dia. Dan DirectX 11 pun ada juga di sini. Dan Visual C ini, ini paling penting, kamu kena download and install setiap file. Okay, dan dia ni akan fix error seperti mana sudah missing file macam tu. Dia ada tulis tu di sini. Okay, this package contain VCC++. Okay, so if you install this computer package, I'm sure you won't get any errors of VCP DLL libraries. For example, okay, macam ni DLL is missing. Okay, dia akan fix ni error semua. So ini merupakan satu common errors while installing kamu punya game. Okay, so and yang ini mostly semua game sekarang perlukan Steam, dan saya recommend kamu untuk install Steam dan buat kamu punya account. Kamu boleh tekan button login dan download juga Origin. Okay, ada di sini button download. Kamu boleh download dan sign in kamu punya account, buat create satu account. Okay, dan yang ini jangan risau, buat yang tidak berapa faham atau buat kamu yang lebih prefer English, saya sudah sediakan dalam bahasa English, so kamu boleh refer. Okay, saya akan letakkan di description. So sampai di sini saja saya punya tutorial untuk hari ini. Saya harap semua yang saya tunjukkan ini bermanfaat untuk kamu semua. Oke, okay, so apa yang saya minta tidak banyak, jangan lupa like dan share saya punya video, dan paling penting kamu subscribe dan tekan bell notification supaya kamu tidak terlepas mana-mana video tutorial yang saya upload. Alright, see you, bye-bye and take care everyone.